wahai setan, keluar dari anak ini. Haleluya. Haleluya. Aduh! 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 Tidak ada kuasa dalam gerejaku ini. Aku sendiri jadi bingung. Saudara-saudara, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa gelap di udara, yaitu kuasa setan-setan. Oleh karena itu, jangan takut. Lawan setan dengan iman yang teguh, seperti tertulis dalam Injil Markus, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Karena itu, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tampaknya setan mau bekerja lagi. Hei setan, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan engkau keluar. Sekarang, aku perintahkan, sekarang engkau keluar. Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sekarang pergi. Baiklah kalau kamu mau melawanku. Keadaan kami saat ini memang sangat memprihatinkan sekali, Pak. Banyak jemaat Tuhan yang sakit, dan sakitnya itu aneh-aneh, sehingga banyak di antara mereka yang undur. Dan jemaat kami sekarang ini tinggal separuh. Kita sedang berhadapan dengan kuasa dukun santet. Orang Kristen yang setengah-setengah atau ragu-ragu pada firman Tuhan adalah sasaran empuk ilmu santet. Orang Kristen yang setengah-setengah maksud Bapak? Orang Kristen yang setengah-setengah adalah orang Kristen yang masih suka ke dukun-dukun atau paranormal. Percaya ramalan bintang, percaya angka 13, angka sial, percaya tahayul dan jimat-jimat. Juga orang yang berhubungan dengan kuasa roh-roh gelap dengan alasan kekebalan, kekayaan, kesembuhan. Ini berarti mendua hati. Minggu beribadah di gereja, tetapi mengandalkan hidupnya pada jimat-jimat dan pada dukun. Yang percaya pada dukun-dukun itu kan orang-orang desa, Pak. Kita kan orang-orang kota. Meskipun tidak pergi ke dukun, tetapi jika hidupnya sehari-hari tidak mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan, berarti dia adalah orang Kristen yang setengah-setengah. Contohnya masih suka berjudi, main cabul, mabuk-mabukan, dan pesta pora.
Orang Kristen seperti ini jika disantet, kena. Bagaimana dengan para aktivis gereja, Pak? Apakah mereka bisa kena santet? Yang penting adalah bagaimana mereka hidup. Jika hidupnya tidak berbuah, ini Kristen yang tidak benar. Misalnya si A adalah seorang yang aktif melayani di gereja. Tetapi di rumah, hidupnya brengsek. Pemarah, pukul istri, kasar pada pembantu dan karyawan. Tidak mengasihi sesama seperti mengasihi dirinya sendiri. Ini adalah orang munafik. Jika disantet, tentu tembus. Demikian juga para wanita yang kelihatan aktif dan manis di pelayanan, tetapi melupakan tugas-tugasnya di rumah. Tidak tunduk pada suami, tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, mementingkan diri sendiri. Ini wanita munafik. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Wanita seperti itu jika disantet, tembus. Apa itu? Hati-hati kalau ngomong. Setan bisa marah dan menyerangku. Jangan takut. Segala kuasa ada di tangan Tuhan Yesus. Jangan takut. Setan tidak berkuasa membunuh anak-anak Tuhan. Sebab segala kuasa di surga dan di bumi ada di tangan Tuhan Yesus. Dan kita juga diberi kuasa untuk mengusir setan. Dalam nama Tuhan Yesus. Jangan sesat. Setan tidak takut pada buku Alkitab, tapi takut pada imanmu yang teguh pada firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, yaitu iman yang percaya bahwa Yesus ada dalam dirimu. Baca Matius 4, kisah pencobaan di padang gurun. Tampaknya malam ini sejarah akan terulang lagi. Maksud apa? Peristiwa itulah yang terus mendorongku untuk membalas dendam orang yang telah membunuh ayahku. Satu-satunya jalan aku harus belajar dan menguasai ilmu kadigdayan. Oleh petunjuk seorang sesepuh kampung, saya disuruh ke rumah Mbah Sapuan, seorang juru kunci makam tua. Tidak menyangka kalau di dalam orang sesederhana itu ternyata memiliki ilmu kebatinan yang cukup tinggi. Dibutuhkan tekad. Tekad yang kuat dan batin yang wening. Itu pun tidak bisa dilakukan kalau hanya nuruti emosi. Malam ini, kamu semua semedi di sana. Weningkan pikir. Endapkan batin. Konsentrasikan pada alam jiwamu. Apa yang menjadi keinginanmu. Dan ingat, jangan terusik apapun juga, supaya konsentrasimu tidak pudar. Jelas. Malam itu kami gagal konsentrasi, tidak tahan gigitan nyamuk. Malam berikutnya kami disuruh semedi di sebuah bukit. Wah, badek tenan. Kita tadi di sini suruh apa toh?
Ya suruh cari wangsit. Terus dapat apa? Sayuran. Malam itu pun kami gagal konsentrasi dan mereka sudah putus asa. Maka tinggal saya dan Parto yang tetap bertahan. Berbagai syarat ilmu harus aku jalani. Meditasi berendam di sungai 2 hari 2 malam. Tapa gantung, pati pendem, puasa dan meditasi harus aku jalani dari waktu ke waktu. Pindah dari satu guru ke guru lainnya. Akhirnya berbagai ilmu kanuragan dan kesaktian telah aku kuasai. Setelah beberapa tahun aku belajar ilmu kebatinan, aku tidak gegabah kembali ke desaku untuk membalas dendam. Tapi aku menuju ke suatu kota untuk mempraktikkan ilmuku dan mencari modal. Rokok. Yang banyak, yang banyak. Uang, uang bekas. Cepat. Semua, semua. Kalung, gelang, anting. Oke. Lucy ya? Sudah Om cari kemana-mana tadi. Ayo ikut Om. Ya Om. Lus. Mana Lucy? Untuk mendapatkan uang dan mencari kepuasan kedagingan, cara-cara seperti itu sering aku lakukan. Sampai akhirnya, aku mempunyai rumah dan mobil sendiri. Aku membuka praktek perdukunan modern apapun istilahnya. Bawa itu orang. Ini orangnya. Iya. Mengapa harus dilenyapkan? Dia itu saingan terberatku dalam jabatan yang sangat basah itu, Pak. Kalau Pak Kusno ini masih hidup, kemungkinanku kecil sekali, Pak. Dan aku mau yang tuntas, Pak. Termasuk anak dan istrinya. Pak.
Sudah siap. Berapapun Bapak minta, aku siap, Pak. Mama dan kamu, Nda. Itu kan kemauan Papa. Kalau Papa sih biasa pergi ke dukun. Karena Papa enggak percaya sama Tuhan Yesus. Tapi Mama, apa artinya selama ini Mama rajin ke gereja kalau Mama enggak percaya sama pertolongan Tuhan Yesus? Ma, kalau kita berpikir harus percaya firman Tuhan, Ma. Apa yang firman Tuhan katakan itu harus kita terima. Jangan ragu-ragu. Bukannya Mama tidak percaya, Nda. Tapi ini kan usaha. Mama pikir dengan jimat dan doa dari yang condro, perlindungan kita makin kuat, Nda. Mama ini mengaku pengikut Kristus. Tapi ketika ada masalah, ada persoalan, Mama tuh tidak minta pertolongan sama Tuhan Yesus. Mana pergi ke dukun. Ma, itu namanya Kristen KTP, Ma. Kristen tanpa pertobatan. Tetap Mama takut mati, Nda. Ma, kita jangan takut mati, Ma. Seperti ada tertulis, barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya, Ma. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Kristus, karena Injil, dia akan diselamatkan, Ma. Jadi, Ma, sekali lagi, kalau kita berpikir harus percaya firman Tuhan, apa yang firman Tuhan katakan harus kita terima, jangan ragu-ragu. Ya, jangan ragu-ragu. Sekarang lakukan apa perintah Pak Dukun. Kita harus mandi kembang setaman malam ini. Ini kembangnya. Dan kamu Endah, ini jimat penangkal santet dari Yang Condro. Letakkan di bawah bantal agar kamu terhindar dari serangan santet. Ya, ini. Maaf Pak, Endah sudah punya penangkal santet yang lebih ampuh, yaitu Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Bilangan 23 ayat 23, tidak ada mantra yang mempan terhadap orang-orang beriman, Endah, ataupun tenung yang mempan terhadap anak-anak Tuhan. Jadi Pak, Endah pun akan dilindungi Tuhan. Dasar atas kepala. Kalau nanti terjadi apa-apa, ingat, jangan kau salahkan Papa.
Entah. Nampaknya malam ini peperangan sudah dimulai. Dan aku dengar lawan-lawanku memanggil dukun-dukun yang hebat. Tapi tenanglah, Ma. Eyang Condro tetap lebih hebat. Tapi bagaimana dengan Indah, Pa? Bujuklah, Ma. Bujuklah agar si Indah mau memasang jimat ini. Karena ini keadaannya gawat, Ma. Gawat sekali. Dan bukan main-main. Bukan. Ayo, sekali lagi. Berpikir harus percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan katakan merah, ya merah. Kalau Tuhan katakan putih, ya putih. Nah, kalau Tuhan mengatakan aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman, itu yang Indah percaya. Kalau sudah disertai Tuhan, kurang apa lagi? Ya tidur. Indah, tapi mama masih khawatir, Indah. Kamu, Indah. Itu karena mama sih kurang percaya sama firman Tuhan. Mama ragu-ragu tau pada janji Tuhan. Itu bahaya loh, Ma. Tuhan tidak akan bekerja pada orang yang ragu-ragu seperti mama. Tapi malam ini kondisinya gawat, Ndah. Gawat! Ya sudah, kalau kamu gak mau jimat ini, pakai salep ini untuk menyerang setan seperti yang ada di TV-TV itu. Gitu, Ndah. Ah, Mama. Kita jangan mau dibodohi iblis, Ma. Setan tidak takut pada simbol-simbol salib seperti ini. Tapi yang paling setan takuti adalah orang-orang yang hidup dan percaya pada kebenaran firman Tuhan. Karena orang-orang seperti itu memiliki kuasa untuk mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu tertulis dalam mana, Ma? Mama ingat? Dalam Markus 16 ayat 17. Itu yang paling setan takuti. Bukan ini, apalagi ini. Indah, jangan! Kamu nanti bisa kuat! Kuat apa, Ma? Ya kuat sama arwah yang ada di makam keramat itu, Ndah! Arwah? Ya! Arwah orang mati? Ya! Aduh, Mama! Itulah kalau Mama selalu banyak nonton film tahayul. Mama dibohongi. Kalau Mama percaya firman Tuhan, tidak ada arwah orang mati yang dapat berhubungan dengan kita. Maka Tuhan sangat melarang orang berhubungan dengan arwah orang mati. Ma, jangan dibohongi iblis, Ma. Ini tidak ada apa-apanya. Indah, jangan macam-macam. Seharusnya kamu itu nurut sama Mama. Firman Tuhan mengatakan anak harus hormat pada orang tua. Ah, Mama, bukan Indah tidak hormat sama orang tua. Tapi jika yang dilakukan Mama bertentangan dengan firman Tuhan, Indah tidak dapat tinggal diam, Ma. Maaf, Ma. Indah lakukan ini karena Indah sayang sama Papa dan Mama. Ikuti jalan Tuhan, Ma. Jangan ragu-ragu. Ya sudah. Ma, kenapa, Ma?
Ma! 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 Mari-mari silakan. Duduk, Pak. Pak, hanya istrinya yang kena. Itu pun tidak mati, Pak. Bagaimana ini? Bukan tidak mati, belum mati. Anaknya sama Pak Kusno memang pertahanannya sangat kuat. Sesikat berkali-kali. Mental. Aku butuh kekuatan yang lebih tinggi lagi. Aku mohon waktu. Jika gagal, jangan sebut aku. Aji Sukma pencabut nyawa. Oke. Aduh. Sakit. Sakit. Firman Tuhan berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan keluar. Sakit. Doa pendeta tidak ada artinya. Tidak ada yang mampu mengalahkan santetnya dukun sakti. Dukun harus dilawan dengan dukun. Mereka akan mengusir setan-setan dalam namaku. Tenang, Ma. Tenang. Sebut nama Tuhan, Ma. Sudah didoakan pendeta, kok nggak sembuh-sembuh, dah. Sabar, Ma. Kita harus yakin dan percaya. Tuhan pasti menolong Mama. Serahkan semua pada Tuhan, Ma. Aku sudah tidak kuat lagi, dah. Dukun harus dilawan dengan dukun. Kita bawa mamamu ke dukun. Ini gara-gara papa. Gara-gara papa? Apa maksudmu, Dah? Gara-gara papa mengajak mama pergi ke dukun. Mama menjadi melawan Tuhan. Seharusnya orang Kristen tuh tidak boleh pergi ke dukun. Karena orang Kristen akan dibela oleh Tuhan dan tidak mempan di santet. Siapa bilang orang Kristen tidak mempan santet, Dah? Buktinya, Pak Dipo tetangga kita itu, dia juga rajin ke gereja. Tapi nyatanya, tembus juga ketika diseret dalam pemilihan lurah. Memang Pak Dipo rajin ke gereja. Tapi Pak Dipo bukan orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hidupnya masih kedagingan. Suka berjudi, suka main perempuan. Papa tahu itu kan, Pak? Ya tahu, tapi itu kan biasa. Namanya laki-laki. Pak, Indah kasih tahu ya, Pak. Orang Kristen yang sungguh-sungguh pasti disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu lebih besar dan lebih hebat dari roh-roh yang ada di dunia ini. Karena Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Siapa yang mampu melawan Allah, Pak? Siapa? Ah, sudahlah. Sok pinter kamu. Sudah berani menggurui orang tua. Tenang, Ma. Tenang. Mama harus minta ampun sama Tuhan. Mama sudah pergi ke dukun. Mama harus minta ampun, Ma. Mama minta ampun sama Tuhan, Ma. Aduh. Mati aku. Tolong, Pak. Tolong. Ah, sudahlah. Akan aku bawa ke Eyang Condro. Kalau kamu mau ikut, ikut. Kalau tidak mau, ya sudah. Jangan ikut. Jangan menanyakan kenapa anak Pak Kusno masih hidup.
Aku sendiri belum bisa menjawabnya. Terus terang saja, rohnya anaknya Pak Kusno itu licin sekali. Untuk melihat aja saya sulit, apalagi menjamahnya. Beri aku waktu. No problem. No problem, Pak. Ini saja kami sudah puas. Bapak memang benar-benar hebat. Ya. Yeah. Itulah pengalamanku menyantet orang. Dan korbannya adalah orang-orang yang banyak mendengar suara setan. Suara setan? Suara setan adalah suara-suara yang melawan firman Allah. Bagaimana, Pak? Setan itu bisa berbicara kepada kita? Setan berbicara dalam hati kita. Bacalah di Matius 16 dan Yohanes 13. Bagaimana iblis berbicara kepada Petrus dan Yudas. Camkan ini, suara-suara yang ada dalam hati kita yang melawan firman Tuhan seringkali datang dari si jahat. Bagaimana, Pak? Orang sudah tahu kalau itu sesuatu yang salah dan dosa, tetapi masih melakukan. Kan ada tertulis, ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan segala kejahatan. Oh iya, bukankah ada tertulis, Pak, kalau Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku dosa-dosa kita, maka ia akan mengampuni kita. Enak kan, Pak? Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Firman itu benar. Jangan kita sesat. Karena ada pula tertulis, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Bagaimana caranya, Pak, agar kita tidak dikuasai setan? Satu, jangan tergoda oleh rayuan iblis dalam hatimu. Dua, katakan pada iblis firman Tuhan yang diingatkan Roh Kudus dalam hatimu. Maka kita harus tekun membaca Alkitab. Tiga, usir setan dalam nama Tuhan Yesus dengan iman yang teguh. Ingat, kalau kamu sengaja berbuat dosa, maka hatimu sudah dikuasai iblis, seperti kisah Ananias dan Safira. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur berhubungan dengan kuasa-kuasa pertukunan itu, Pak? Harus bertobat. Jangan sesat. Memang pertukunan memiliki mujizat dan kesaktian, tetapi tidak ada jaminan keselamatan. Keselamatan kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Sesungguhnya yang menjadi kebutuhan manusia adalah keselamatan kekal, bukan kesaktian. Kalau begitu, Bapak dulu sakti ya? Ya, dengan kesaktian yang kumiliki ketika aku kembali ke desa, dengan mudah aku mendapatkan pengaruh dan pengikut. Orang seperti saya dulu, mau tidak mau muncul kesombongan dalam hati. Saya merasa lebih super daripada manusia biasa. Bahkan meskipun saya mengaku beragama, tetapi saya memandang rendah. Apa itu agama? Agama hanya itu-itu saja. Sedang saya bisa melakukan banyak mujizat dengan ilmu saya.
sehingga saya tidak butuh Tuhan. Tuhan itu apa? Meskipun kepada mereka saya ngomong, saya ini hamba Tuhan. Dan payahnya banyak pasien saya adalah orang-orang Kristen. Ini kan Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan. Orang-orang seperti ini hanya akan menjadi permainan iblis. Pengaruhku semakin kuat di desa itu, dan saya pun dengan semangat mengajarkan ilmu-ilmu kebatinan kepada murid-murid yang datang kepadaku. Jika ada yang mencoba menghalangi langkahku, aku sikat orang itu. Dan orang pertama yang menjadi korban adalah kepala desaku sendiri. Aku menjadi semakin disegani dan dihormati di daerah itu. Dan telah tiba waktunya untuk membalas dendamku dengan menyerang desa Sendang. Kekuatan kita ke rumah Kakek Sutro. Dialah yang membunuh ayahku 30 tahun yang lalu. Kalian tinggal di sini dulu. Aku yang ke sana. Berlindung kepada sabda Allah artinya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari harus taat kepada firman Allah. Kita hidup di dalam firman Allah sehingga kita aman di dalam perlindungan firman Allah. Tidak ada pintu masuk bagi setan dalam kehidupan kita. Saya ingin memberitahukan pada saudara bagaimana setan-setan itu masuk ke dalam kehidupan manusia dan mempengaruhi kepribadian manusia. Banyak pintu yang dapat dipakai setan untuk masuk ke dalam kehidupan dan kepribadian manusia. Di antaranya penyembahan berhala. Dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai ayat 5. Tuhan memperingatkan tentang akibat buruk terhadap penyembahan berhala. Itu sebabnya dia berfirman, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku." Orang tua yang menjalin hubungan dengan perdukunan akan menyeret dia dan anak-anaknya kepada roh-roh kegelapan yang akan menguasai kehidupan mereka. Camkan ini. Kedua, berbagai persoalan yang menekan sejak masa kanak-kanak. Seperti anak tertolak dan mau digugurkan. Rumah tangga yang sering cekcok dan berantakan. Ini membuka kesempatan bagi roh-roh kejahatan. Dan merusak akan kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan.
Firman Tuhan memperingatkan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Yang ketiga, kebiasaan melakukan perbuatan dosa seperti membuka pintu bagi iblis. Contoh, kebiasaan menonton film porno. Ini membuka pintu lebar-lebar terjadinya dosa percabulan dan perzinahan. Kebiasaan berjudi, merokok, minum-minuman keras, dan narkoba menjerumuskan orang pada perbudakan setan dalam bentuk kecanduan. Sebab orang yang kecanduan berarti telah berada dalam kuasa setan untuk merusak tubuhnya sendiri dan lingkungannya. Ingat, sekarang ini waktunya iblis bekerja giat kepada manusia. Seperti tertulis di dalam kitab Wahyu 12 ayat 12b. Celakalah kamu, hai bumi dan laut. Iblis telah turun kepadamu dengan geramnya yang sangat dahsyat. Sebab ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Iblis memakai banyak bidang untuk menyesatkan dan menjauhkan manusia dari Allah. Misalnya, melalui model pakaian yang merangsang, film-film porno, kekerasan, perdukunan, dan mistik. Bahkan melalui mainan anak-anak, komik bacaan-bacaan yang tidak sehat, juga hobi, olahraga kekerasan, dan musik dipakainya juga. Maka anak-anak Tuhan harus sadar dan berjaga-jaga. Lawan kita si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Maka sekali lagi, dalam berpikir harus percaya firman. Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita percaya. Surga. Oh, kami menyerahkan orang ini Tuhan. Oh, jika ada kuasa dalam nama Yesus, kuasa setan kami patahkan dan kami hancurkan. Dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar di dalam nama Yesus. Pakai sutro. Engkau pendeta, jangan merasa senang dan menang. Tunggu seminggu lagi. Kalau kau bisa mengalahkan ilmuku, aku dan anak buahku ikut kamu. Dan kalau tidak, kamu mati dan perkumpulan ini segera bubarkan. Ayo. Malam itu, saya benar-benar kaget dan sangat terpukul. Jerih payahku bertahun-tahun, ilmu kesaktianku yang tinggi tiba-tiba lumpuh. Aku dukun yang kelihatan luar biasa ternyata hanya biasa saja. Tetapi orang Kristen yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan kelihatannya biasa saja, tetapi ternyata luar biasa. Pengalamanku menyandat anak gadis Pak Kusno seperti terulang lagi. Tapi kali ini saya benar-benar lumpuh. Lumpuh tanpa daya. Meskipun demikian,
saya masih belum mengakui kekalahan saya. Satu minggu. Ya, saya punya waktu satu minggu untuk menebus malu. Waktu yang ada saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk menjawab tiga hal. Satu, mengapa tiba-tiba kekuatanku seperti lumpuh ketika berhadapan dengan orang-orang itu? Dua, kekuatan ilmu apa yang ada pada orang-orang itu? Tiga, dan bagaimana saya bisa mengalahkan mereka? Maka saya mendatangi guru-guru saya untuk menanyakan hal itu. Saya terpukul sekali ketika mendengar bahwa kakek Sapuan telah mati bunuh diri masuk sumur. Saya tidak mengerti mengapa sampai kakek melakukan hal itu. Kemudian saya naik ke Gunung Merbabu untuk menemui guruku yang lebih tinggi lagi ilmunya. Dari Mbah Sapuan. Iya, ya. Dan aku sudah tahu Sapuan telah melakukan apa yang harus ia lakukan. Itulah kewajiban ilmu. Kowe paham itu kan? Iya, ya. Maaf, Yang. Apa yang aku tahu? Kowe mau bertanya, mengapa aku tampak susah? Ketahuilah, Ji, hari Jumat Kliwon besok, jam 11 malam, aku akan meninggalkan kowe kabeh. Aku akan mati. Iya, maaf, Yang. Yang tahu kapan Eyang mangkat. Kenapa Eyang susah? Eyang kan akan moksa masuk surga. Surga. Sejujurnya, Ji, aku tidak yakin bisa masuk ke sana. Swargo, swar jalan dan go terang. Swargo jalan terang, itu yang aku ketahui. Tetapi jalan terang yang bagaimana dan harus bagaimana, itu aku tidak tahu. Dan itu di luar kemampuan ilmuku. Berdoalah untuk Puji. Itu misteri deh. Misteri. Tapi Mas, yang ilmunya kan sudah sangat tinggi. Hari kematiannya saja tahu. Bisa masuk surga atau tidak, mestinya yang tahu. Nah, kalau yang saja tidak tahu, bagaimana dengan kita? Sekali lagi, Di, itu misteri. Sudahlah, De. Yang penting hidup kita sekarang ini saja. Ilmu sudah punya. Bahkan aku dengar, Di Aji sudah hidup makmur. Punya uang banyak. Dihormati dan disegani orang. Yang penting sekarang kita berbuat baik dan baik. Saya rasa itu sudah cukup.
Mau cari apa lagi toh, Dek? Sejujurnya saja, Mas. Selain aku mengagumi ilmu Katik Dayan Gaib yang memberiku kuasa dan mukjizat, aku ingin jalan terang. Jalan yang mengarahkan aku ke Allah yang sejati. Allah yang benar, penguasa dunia dan surga. Coba Kang Mas pikir. Kita mati-matian mencari kesaktian. Satu sisi kita mendapatkan Katik Dayan. Tapi di sisi lain, Mas, perasaan kita selalu tidak tenang. Ketakutan. Karena pada suatu ketika akan datang orang yang lebih kuat dan akan mengalahkan kita. Ingat gak, Mas, pepatah mengatakan, ilmu yang tinggi, di atasnya masih ada yang lebih tinggi. Di atas langit, masih ada langit. Maka akhirnya kita terjebak untuk selalu mengguru, selalu mencari yang lebih tinggi lagi, dan lebih tinggi lagi. Sampai kapan kita tidak tahu. Dan ujung-ujungnya kita juga tidak tahu kemana kita setelah mati. Apa tidak konyol, Mas? Aku rasa jalan yang kita ikuti sampai saat ini tidak mengarah ke jalan yang terang, tapi malah gelap, Mas. Wah, maaf ya, Dek. Aku tidak bisa menjawabnya. Dek Aji soan saja ke Yang Sepuh. Kita kenal beliau, ilmu dan kebijaksanaannya sudah sempurna dan tidak tertandingi. Dek Aji akan mendapat jawabannya. Tapi ingat, Dek Aji jangan sekali-kali berpikir untuk mengkhianati perguruan kita. Jika Dek Aji berkhianat, berarti berhadapan dengan aku, Ki Parto. Untuk ketiga kalinya, batin dan perasaanku terpukul hebat. Yang Sepuh kebijaksanaan dan kesaktiannya sempurna tak tertandingi. Beliau telah menyandang ilmu Katik Dayan Begawan Songo-Songo. Yang bisa hadir di empat tempat yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tentang kebaikan hatinya tidak ada yang meragukan. Dia menolong siapa saja yang membutuhkan. Segala sakit penyakit dapat sembuh di tangannya. Karismanya luar biasa. Orang yang kesaktian dan kebijakannya seperti itu sekarang mengalami nasib yang menggenaskan. Semua penyakit yang pernah beliau sembuhkan sekarang seperti menempel semua di tubuhnya. Mengerikan sekali, seperti monster. Didoakan siang malam hampir satu bulan, rohnya belum bisa lepas dari tubuhnya. Melihat semuanya itu, hati saya benar-benar hancur. Frustrasi dan putus asa. Jalan yang saya sangka lurus dan benar, ternyata ujungnya menuju maut. Guru-guru saya tidak dapat menolong saya. Aku seperti pemburu harta karun yang sudah lelah menggali dan menggali gunung dan lembah.
tetapi tidak secuil emas pun aku temukan, kecuali seonggok sampah. Masih Pak, mari Pak, silakan Pak. Giniin godok satu. Godok Pak ya. Maaf Pak, minumnya apa Pak? Apa itu? Teh aja teh. Teh panas Pak, panas, ya. Panas, manis. Mari Pak, silakan. Cari jalan terang ya. Kamu bilang apa? Maaf Pak, maaf Pak. Bagaimana kamu bisa tahu? Jika Bapak mencari jalan terang, kebenaran dan hidup, silahkan Bapak bisa baca buku ini. Buku apa ini? Ini buku Injil, Pak. Yang berisi tentang kabar sukacita, kabar keselamatan. Silahkan Bapak membaca. Bapak akan menemukan apa yang Bapak cari. Yesus ini kok seperti dukun, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, lumpuh, memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti, 2 ikan. Bisa membangkitkan orang mati. Ah, mungkin dia ini dukun Israel yang ampuh. Apakah Yesus ini sama dengan Isa Al-Masih? Ilmu ini hanya dapat dikalahkan oleh Isa Al-Masih. Berhati-hatilah dengan nama itu. Akulah Alfa, akulah Omega, yang ada, dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Alfa Omega, yang Maha Kuasa. Yesus, Isa Al-Masih. Kanjeng Dimo dan Kuas, memarahi persoalan dengan roh putih, ikan cucu di dalam satu kolam, belum yang besok. Menopoikan pun serat itu kita menikmati setuju lens. Yo, benar. Apa kamu di panas ingkul? Kanjeng Bimo dan Kuas, ulo ingin kepingin mengertos sinten lo sejatosipun Yesus Kristus menikmati. Dan jenengan ikui roh sing paling musuh itu. Lampu suara. Kanjeng Bimo, ulo ingin kepala kalian roh Yesus. Kowe ora perlu kene. Menawa aku boten kene. Kula kepengin tepang lan nderek roh Yesus menika. Ora bisa. Kowe iki duwe. Boten kene Bimo. Saestu kula kepengin tepang. Ora bisa. Kowe duwe kowe ana ing kuwasa. Boten Kanjeng, kula boten purun. Kula nyuwun tepang Yesus. Thank you.
Bimo aku usir dengan nama Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus. Dengan nama Tuhan Yesus. Oh. Hari itu juga aku menyerah. Aku dan anak buahku datang ke rumah kakek Sudro. Aku menyerahkan hidupku pada Yesus dan aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dialah Allah sejati, jalan terang yang aku cari selama ini. Aku didoakan pelepasan oleh Pendeta Silas. Aku bertobat. Semua pusaka dan jimat-jimat aku serahkan untuk dibakar. Di dalam Yesus aku lahir kembali. Aku menjadi ciptaan baru. Aji, kau benar-benar telah mengkhianati perguruan kita. Sekarang hentikan notianmu, atau aku, Kiparto, yang akan menghentikan notianmu. Di dunia ini ada dua sumber, kekuatan gaib yaitu dari Allah dan dari setan. Tidak ada sumber lain. Jangan tertipu oleh adanya sumber lain yang dikatakan sumber yang netral. Tidak ada sumber lain selain dari Allah atau setan. Orang Kristen mempunyai kuasa gaib dari Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Demikian kita mengenal Roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan berasal dari Allah. Tetapi setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh setan. Roh-roh itu adalah penyesat. Aji, Mas Parto, berarti Mas Parto yang... Ya, aku yang menyerang gereja ini. Thank you.